apa juga, namun dia tahu cintaku untuk bila di sampingmu. Balik macam dah biasa je. Bukan, bukan. Saya tengok YouTube. Orang selalu kalau lagu dangdut macam tu. Oh. Borak Selebriti Sinar bersama dengan saya, Falik. Dan untuk minggu ini, kita bersama dengan Kak Nini. Ataupun Ernie Zakri lah. Ah, okey. Ernie, kehidupan selepas berkahwin. So first of all, kita nak tanyalah, adakah Ernie Zakri akan terus aktif menyanyi ataupun suami suruh duduk di rumah sahaja? Saya rasa insyaAllah selepas berkahwin ni semakin aktiflah kami. Sebabnya bila dah bekerja bersama-sama, saya rasa lagi banyak idea yang akan keluar. Sebab dah betul-betul, senang cerita dah halal kan. Jadi proses perbincangan tu akan dijalankan dengan lebih telus, melekat lah, macam tu lah. So, bila dah ada ramai yang kata nak slow down ke? Tak mungkin slow down sebab suami saya pun penyanyi. Jadi beliau memahami kerjaya saya juga. And kita orang berjumpa pun jodoh sebagai penyanyi. Jadi tak kalah saya nak slow down kan. So lebih banyak lagi insyaAllah projek-projek terbaru yang akan menanti. Mungkinlah Ernie nak kongsilah buah tangan terbaru ataupun single terbaru yang mana Ernie akan rilis tak lama je lagi. Ada ke? Oh, confirm ada. Yang akan diriliskan pada hari Sabtu 3 hari bulan, itu hari ini, malam ini akan rilis lagu duet terbaru saya dan Syamel yang kami tujukan khas hadiah untuk peminat-peminat yang selalu mendoakan kami. Tajuknya apa? Lirik siapa tulis? Lagu daripada siapa? Dan apa lagi yang perlu kita tahu mengenai lagu itu? Okay, tajuk lagunya Goodbye Hello. Goodbye Hello ni maksudnya macam sebagai pasangan suami isteri, mesti kita ada gaduh ke apa ke. So every time macam seorang tu merajuk, someone will pasangan akan pujuk balik. So dia goodbye, dia hello, macam itulah. Yang mana kita tahu Ernie Zakri ni juga merupakan seorang cikgu vokal kan, Ernie kan? Lepas tu vokalnya pun bukan biasa-biasa. Vokal terbaik lah orang kata kan. Jadi ini kita nak tahulah, mungkinlah Ernie boleh kongsikan antara tips ataupun macam Ernie sendirilah penjagaan khusus vokal tu macam mana? Okay, saya mungkin penjagaan vokal ni berbeza sedikit lah. Tak semua orang boleh menjaga vokal tu dengan cara yang sama. Ada orang dia kena makan ni, ada orang kena makan tu. Tapi pada saya, yang setiap manusia perlukan adalah cukup tidur. Penjagaan vokal itu sendiri, mungkin ada orang yang kena makan madu lah sebelum nyanyi. Dia depends. Tapi yang sebetul-betulnya, kalau kita nak menyanyi dengan baik apa semua, tidur cukup itu merupakan satu benda yang sangat penting untuk kesihatan kita juga. Sebab kadang-kadang bila tak cukup tidur, bila energi tak ada, kita nak nyanyi pun akan jadi susah. Dan pada saya, selain tolak tepilah soal praktis vokal, sebab sebagai penyanyi memang kena praktis. Tapi rutin-rutin yang mungkin boleh kita add on adalah rutin seperti macam warm up suara everyday, ataupun satu lagi kalau yang Ernie buat sekarang adalah exercise. Kena at least 20 minit satu hari, seminggu dalam 5 kali pun jadilah. Tak, yang jenis yang tak ada masa macam saya ni pun 10 minit tu at least kena keluarkan peluh. Jadi mungkinlah selama ini kita tengok Ernie asyik-asyik berduet dengan Syamel. Sebelum kahwin duet Syamel, lepas kahwin pun dengan Syamel lagi. Ada tak wish Ernie sendiri nak berduet dengan artis lain? Okay, kami berdua pernah berbincang actually. Sebab sebenarnya mungkin orang merasakan yang saya memang betul-betul lah dengan Syamel tu sampai bila-bila. Which is memang betul lah sebab dia dah jadi pasangan betul hidup kan. Tapi untuk lagu duet sebenarnya kita orang baru buat 3 lagu duet. Kita orang not even full album pun. Tapi mungkin sebab selalu digandingkan bersama dalam rancangan television and all. Tapi bila kami berbincang, kami berdua tidak meletakkan heart yang macam saya kena dengan dia dan dia kena dengan saya. Kami berdua begitu terbuka lah untuk menerima orang lain nak berduet dengan sesiapa. Dan pada saya ada wishlist saya. Of course, saya teringin sangat nak berduet dengan Anwar Zain. Pernah juga bercakap benda ni dengan Anwar Zain dan dia bersetuju, cuma katanya ikut pada plan yang sesuai timing kan. And also ada juga borak-borak dengan Hil Husaini, dengan Abang Hafiz. Ada plan sebenarnya. And even Syamel pun dia ada juga penyanyi wanita yang dia teringin nak berduet. So kami rasa macam tak fair untuk carrier kami dan peminat-peminat yang mungkin teringin nak kami berduet dengan rakan-rakan artis yang lain. So kita tak ada limitkan apa-apa pun dari sudut kerjaya. Kami berdua sangat fleksibel lah insyaAllah. Ernie, ini kita nak tahu dari segi kerjaya Ernie sendirilah. Yang mana kita tengok pun bermula agak perlahan sedikit. Pernah merakamkan juga album pada tahun 2011. Betul. Tapi tak berapa nak menjadi. Setelah beberapa tahun lepas tu, barulah diterima pada tahun 2016. Ernie menyertai duo star bersama Syamel. Betul? Betul. Itu fakta
Yalah. Jadi adakah faktor Syamel itu membantu melonjakkan kerjaya Ernie ataupun program itu sendiri? Okey, sebenarnya bila saya ditawarkan untuk menyertai Duo Star pada masa tu, saya tak ada langsung partner duet sebab saya rasa macam yalah, pada masa tu kita tahu diri kita tidak dikenali. Jadi saya rasa macam saya cakap pada pihak produksi Astro, pakai jelas saya dengan siapa saya akan cuba buat yang terbaik. Tapi mungkin rezeki saya sebab Syamel adalah partner duet saya yang sangat last minute. Dua hari sebelum bertanding baru saya dapat tahu saya dipairkan dengan Syamel. So bayangkan macam kami nak create chemistry selama 2 hari baru kami dapat practice together kan. So saya rasa macam okey tak apalah, saya redah jelah dengan dia. So Duo Star tu sebenarnya adalah satu platform yang sangat bagus untuk saya, dan kebetulan saya memang dapat seorang partner duet yang kira pada masa tu Syamel popular gila dengan lagu Hidup Dalam Hati. Betul, kan. Betul. Dan beliau pun saya rasa antara penyanyi lelaki yang hebat suaranya, semua orang suka dengan suara serak-serak bahasanya. So saya rasa pada masa tu mungkin okey ni rezeki ni lah kot pada masa ni. So saya buat yang baik, dan boleh saya katakan dua-duanya bergerak seiring. Duo Star memberi peluang yang bagus, dan juga pada masa tu mungkin disebabkan Syamel sudah dikenali dan beliau ke depan lebih daripada saya. So dua-dua peluang ni saya dapat pada masa yang sama. Jadi ini rezeki saya masa tu, disebabkan dua-dua ni lah antara faktornya saya dah berada di sini sekarang lah. Jadi sekarang kita nak tahulah antara tiga perkara yang buat Ernie jatuh cinta dengan Syamel. Yang Ernie tengok Syamel, jadi he's the one lah kan. Aha, apa dia? Okay, saya selalu orang tanya benda tu dia. Saya sebenarnya segan nak beritahu sebab nanti orang cakap macam Ellen nak suami dia tu. Tapi tak apalah, saya share lah juga dengan fans tak juga. Ramai tak apa. Tak apalah je lah. Kaki aku kan? Okay, mungkin yang membuatkan saya terpikat dengan Syamel ni sebab dia lembut kot. Dia cakap tu very soft spoken, sangat berbeza dengan saya. Saya ada sedikit macam kita kan macam bising-bising sikit. Syamel pun bising tapi dia orangnya lembut, dan dia adalah favourite makcik-makcik. Makcik-makcik semua suka dia. So saya pelik. Kenapa mak saya ni lebih suka dia daripada saya dulu? So bila saya tengok balik, the way dia melayan orang tua lah. Dia suka menjaga, suka gentleman lah senang cerita. Dan lagi orangnya mungkin polite kot. Saya suka lelaki yang polite-polite, yang jenis cakap pun macam lembut-lembut gitu. Dan obviously lah benda-benda lain yang membuatkan saya tertarik. Saya rasa semua orang pun tertarik dengan orang yang caring, dengan orang yang you know penyabar. Jadi adalah ciri-ciri yang macam tu yang saya rasa okay, kenalah dengan saya. Jadi kita nak tahulah antara lagu Cari Makan Ernie ataupun yang selalu Ernie nyanyi sewaktu pertandingan, apa lagunya? Oh, lagu Cik Makan saya dulu kecil-kecil, Anggapanmu, Zainal Zain. Oh, lagu Maklum. Maklum, memang favourite gila. Masa tu Ernie dah boleh menyanyi meniru macam Maklum ke, ataupun Ernie bawa cara Ernie sendiri? Boleh dikatakan cara saya sendirilah. Masa tu kita jarang tengok dia sebab kita tak di internet dulu kan. Kita tahu lagu tu kita dengar kat kaset je. So kita try lah nyanyi sendiri-sendiri. Cuba sikit yang sendiri-sendiri punya versi Ernie tu. Sekebun cinta nan berbunga, megah berdiri nan tiada, makanan kuku, bau dan kaku, itulah pilihanku. Aku di taman hanya perhiasan. Bolehlah sikit-sikit. Baik. Selain Anggapanmu, Ernie? Banyak eh. Oh, lagu Datuk Khatijah Ibrahim, lagu apa, Bercinta Sudah Lama, Berkasih dan Bermesra. Lagu tu. Lagu tercinta saya dulu. Dululah. Pula. Ernie kena nyanyikan lagu Ernie sendiri iaitu Gundah. Tapi dalam genre yang berbeza. Kita tak nak genre yang biasa kita dengar. Tapi mungkin Ernie boleh pilih apa saja genre yang Ernie nak nyanyi. Silakan. Okay, saya cuba dangdut kot. Cubalah. Okay. Biar rasa ini membunuhku, biar rindu ini menghukumku, apa juga namun dia tahu cintaku utuh bila di sampingmu. Balik macam dah biasa je. Bukan, saya tengok YouTube orang selalu kalau lagu dangdut buat macam tu. Oh.
Awak pandai ya.